Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News. Hari pertama cuti lebaran, Ibu Kota Jakarta terpantau lengang. Dan diperkirakan ada sekitar 6,5 juta penduduk berangsur meninggalkan Jakarta untuk mudik ke kampung halaman sejak Rabu malam. Cuti lebaran yang dimulai pada hari ini membuat arus lalu lintas di sejumlah titik di Ibu Kota terpantau lengang. Seperti yang terlihat di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat, arus lalu lintas di kedua arahnya lengang. Tidak ada penumpukan kendaraan seperti hari-hari sebelumnya. Kendaraan pun bisa leluasa melintas. Diperkirakan 6,5 juta dari 10,4 juta penduduk Jakarta akan mudik lebaran tahun ini. Berarti 60% dari total penduduk bersama-sama akan meninggalkan Jakarta.